akan membuat puding busa mochaccino susu. Nah, kenapa saya suka membuat puding busa? Karena salah satu bahannya yaitu putih telur ini adalah sisa dari saya membuat donat. Jadi akan saya buat puding busa ini ya. Nah, bahan-bahannya yaitu susu full cream, nanti saya akan pakai sebanyak 800 gram, atau kalau mau ditakar dengan gelas dia ukurannya 4 gelas seperti ini ya. Nah, kemudian ini gula pasir ini sebanyak 150 gram sama dengan saya ukur juga dengan gelas, 1 gelas penuh ini ya. Nah, ini kemudian putih telurnya sebanyak 100 ml sama dengan setengah gelas. Kemudian satu bungkus agar-agar dan satu bungkus mochaccino. Oke, kita langsung membuatnya ya. Nah, pertama ini akan kita didihkan susunya ya. Kemudian gula pasir dan agar-agarnya. Kita aduk terus ini hingga mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih, kita bisa matikan api ya dan sisihkan dulu. Kita akan mengocok putih telurnya. Nah, kita kocok putih telurnya sampai putih dan kaku ya, dengan kecepatan tinggi. Dari susu tadi, kemudian kita kocok hingga tercampur rata. Busa puding busa mochaccino-nya. Ini saja, ini kita biarkan dia mengeras dulu, nanti baru kita tumpuk dengan sisa adonan susunya ya. Nah, ini lapisannya sudah agak mengeras ya, kita bisa masukkan lapisan puding susunya. Perlahan-lahan saja ya, agar lapisannya bagus. Ya, bunda-bunda, kalau misalkan puding susunya ini tadi agak mengeras, bisa dipanaskan di atas kompor lagi ya, sampai dia mencair lagi seperti ini. Mungkin biasanya menunggu yang
yang pertamanya mengeras, ini juga ikut mengeras. Jadi nanti kita panaskan dulu ya di atas kompor. Siap didinginkan dulu ya. Nah bunda, ini pudingnya sudah aku keluarkan dari kulkas, siap dinikmati ya. Nah ini bisa kita potong-potong. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Lapisan musanya dan perpaduan dengan mochaccino dan susunya. Selamat mencoba resepnya ya. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Assalamualaikum.